puasa, hari raya Idul Fitri, hari kebebasan, hari kesenangan. Orang cara negara ini, jenis kapan ini guys, kapan setan. Jangan ikut sokong kape, jangan siapa-siapa. Manusia berkawan Allah. Jumpa lagi bersama saya di channel Muji Moto Kang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Walah, hari ini saya jalan-jalan mencoba melihat situasi di perjalanan. Jadi kemarin pada ribut pasar buka, apa namanya, pasar dibuka tapi masjidnya ditutup. Pasar buka tapi masih tutup, pada protes. Nah sekarang ini dia buktinya, di jalan raya itu sangat sepi sekali Kang Bro, jadi gak ada aktivitas sama sekali, gak ada orang lewat, gak ada orang pakai motor, gak ada orang pakai mobil. Wes pokoknya main karpu, badan aku mah wey. Nah sekarang mau bilang apa kalau sudah kayak gini. Nah ini sepanjang perjalanan saya melewati jalan apapun ya tetap seperti ini. Nanti bisa masuk desa apa enggak saya gak tahu Kang Bro. Wes pokoknya nikmati saja suasana lebaran kali ini di rumah saja, memang benar hashtagnya di rumah saja itu memang benar. Kemarin diperkirakan lebaran bakal apa namanya membludak, ternyata enggak Kang Bro. Ini loh buktinya, saya jalan-jalan itu sangat tenang sekali seperti ini. Walah ini ruko-ruko pada tutup, warung-warung. Nah, jadi mereka memang benar-benar di rumah menikmati santapan sambil menikmati apa namanya jangan sapi. Wah alah wis pokoknya rasakno saiki wis di lockdown temenan. Jadi di Wonosobo itu walaupun kota kecil tapi kita sangat taat peraturan sebenarnya Kang Bro. Yang kalian bilang Wonosobo predikat terngeyel itu menurut saya berlebihan. Orang faktanya aja seperti ini loh, rumah pada tutup. Nah itu baru ada satu mobil dari tadi saya jalan. Ya intinya video hari ini seperti itu dulu Kang Bro. Bukan miso-miso tapi ini loh faktanya. Jangan bilang Wonosobo ngeyel. Wah, yes. Oke seperti itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.